Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Wah, pagi-pagi saya lagi mencermati video demi video Aswaja, hingga sampai pada videonya atau channelnya Sani Oye. Jadi Sani Oye ini punya keinginan menanggapi masalah hadis Nabi. Tapi kita coba lihat bagaimana kalau dia berbicara hadis Nabi, ya, seperti apa kira-kira, ya. Dan sepertinya apa ya, menentang saya melulu gitu. Dari sejak dulu sampai sekarang jiwanya itu lagi gersang, kemudian jiwanya juga goncang karena tidak berhasil mengajak saya berdiskusi lalu memberikan stempel yaitu Zulkarnain El Kaburi. Padahal saya itu belum pernah mengiyakan, tapi memang kebiasaan jelek asu aja yang tidak pernah punya malu ngajak semua orang walaupun tidak pernah diijabah, tidak pernah dijawab, lalu mengatakan kepada orang itu kalau orang itu takut kabur dan sebagainya. Itu sudah lumrah. Kalau Aswaja itu sejak dahulu sampai sekarang memang wataknya kayak gitu. Ini khusus Aswaja, ya, Aswaja Jawa. Coba bahasanya aja tidak mencerminkan akhlak. Coba kita lihat aja, ya. Tonton video di atas itu dulu, baru setelah itu akan kami bantah tuduhanmu, ya kakek Dul. Santai saja boy doll. Nah, jadi bahasanya sudah memang menyatakan perang, tidak menunjukkan kalau dia adalah seorang intelektual. Tapi apa ya, sama tak ada bedanya dengan kaum preman jalanan, ya. Jadi ngaku-ngaku ya seorang ustadz, tapi perilakunya adalah preman jalanan, mau membimbing umat dengan gaya preman jalanan. Tidak adalah potongan seorang ahli ilmu seperti Sani Oye gitu. Kalau potongan Sani Oye itu sudah tidak mencerminkan seorang dai yang berakhlak. Jadi sudah siap malu lagi, ya kakek Dul. Tunggu video kami yang berikutnya khusus buatmu, Al Kaburi lah. Zulkarnain Al Kutluki. Wah, ini apa, kasihan banget sebenarnya. Kenapa rata-rata Aswaja itu penuh dengan kebencian? Apa memang tidak dididik di pesantren, saya kurang tahu, ya. Atau memang hanya berakhlak untuk pesantrennya saja, kepada orang lain tidak pesantren. Padahal kalau kita cermati di pondok pesantren itu ada kitab namanya Ta'lim Muta'allim. Mungkin menyadap dari buku yang ditulis oleh Imam Bukhari, ya. Kita mengenal sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari berkaitan dengan adab, dengan akhlak, yang beliau kasih judul nama kitabnya Adabul Mufrad, itu, ya. Jadi adab perorangan ini disajikan oleh Imam Bukhari agar menjadi akhlak kaum muslimin. Tetapi kalau kita melihat Sani Oye yang sudah biasa, mungkin sudah hatam baca kitab Ta'lim Muta'allim, akhlaknya tidak berubah. Tidak mencerminkan dia kalau seorang santri, ya. Lebih tepatnya kalau dia itu sejajar dengan orang-orang Arab gunung itu yang tidak berakhlak, kan di, bahkan lebih berakhlak orang Arab gunung atau Al-A'rabi kalau dalam istilah Al-Quran, ya. Jadi di sini kalau kita lihat, coba bikin judul Zulkarnain El Maduri video shot. Nah, itu saya membuat bantahan-bantahan hadis Sani Oye berkaitan dengan doa bersama yang kemudian saya lemahkan berdasarkan standar para ulama. Nah, saya mempersilahkan kepada dia untuk menanggapi saya. Saya ingin tahu kehebatan dia kayak apa gitu tentang hadis. Kita lihat saja cara mentaklik pendapat-pendapat ulama dan mentaklit
pendapat-pendapat ulama aja. Karena kalau sani ini ada dua, mentaklid dan mentakli. Mentakli menggantungkan kepada orang lain di dalam membahas. Walaupun kadang-kadang ngawur dan tidak mengerti, seolah-olah sudah menguasai pendapatnya orang lain ya. Termasuk ya mau menanggapi seluruh tokoh-tokoh Wahabi lah. Coba lihat saja YouTube-nya itu. Itu parade anti Wahabi. Kalau kita lihat tuh adalah parade anti Wahabi. Tapi berangkat dari cara-cara yang tidak berilmu. Barangkali ini ya yang saya perhatikan. Memang ini wah luar biasa Sani Oye ini. Ya tujuannya sampai sekarang biar mengumpulkan kitab-kitab lah. Atas syarah kitab dari hadis yang terdapat dalam Al-Adhkar Imam Nawawi. Yang sebenarnya Imam Nawawi ini mengambil dari kitab Imam Tirmidzi ya, berkaitan dengan doa bersama, doa berjamaah. Intinya doa berjamaah ini hadisnya setelah dilakukan penelitian saya katakan hadisnya itu lemah. Walaupun banyak ulama-ulama menyatakan sahih, tetapi tidak lebih banyak dari mereka yang menyatakan hadis ini lemah. Bahkan ada yang menyebut mungkarul hadis. Jadi jelas sekali apa yang dikatakan oleh Sani Oye ini. Nyata-nyata kalau sebuah kedustaan besar terhadap umat Islam dan santri-santrinya. Mereka ingin menyesatkan santri-santrinya dengan gaya Sani Oye. Jadi ini tantangannya dia. Padahal coba lihat ya, orang ini sebenarnya ingin pengakuan. Kalau kita lihat apa, tidak ada orang yang memenuhi permintaannya dia untuk berdebat dengan dia langsung menyatakan El Kaburi. Apa kebiasaan jorok orang-orang Aswaja yang tidak berakhlak. Jadi saya boleh kan menilai Sani Oye seperti itu. Karena memang tidak berakhlak. Ini 14 jam yang lalu ini. 14 jam yang lalu. Iya. Yeah. Jadi itu saja dari saya. Selamat melacak kitab-kitab yang saya baca. Kalau kurang nanti saya baca lagi kitabnya. Oke, Sani Oye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.